Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk memberi keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Sebelumnya, MK memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Menurut Soehartoyo, para pihak itu akan dipanggil untuk menghadiri sidang pada hari Jumat 5 April 2024. Dia mengatakan, MK sebenarnya menolak permohonan para pemohon untuk memanggil para menteri. Namun, Soehartoyo mengatakan, Hakim MK menilai keterangan dari 5 pihak itu penting. Dia mengatakan, para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya ke para menteri. Karena ini keterangan yang diminta mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan, jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim.